Okey, assalamualaikum guys. Selamat petang. Okey guys, hari ni petang ni lah aku ada sedikit trip lah. Sepetang lah orang cakap bersama Abu Samuk dengan Mali, Mali Yun. Aku nak cari Semilang. So tunggu je lah apa-apa aku update. Alright, stay tuned. Bye. Macam aku cakap, aku sama dengan Mali, Abu sama. Okay, aku nak gerak. Ini hari trip aku, trip membottom. Okay, stay tuned. Assalamualaikum. So kita belum start mancing lagi. Kita tunggu daripada kawan kita. Dia masang rawai dulu dan tinggalkan. So kita akan pergi cari labu untuk mancing Sembilang. Alright. So apa-apa nanti kita jumpa lagi. Ya, jangan lupa like, share dan subscribe video Mali dan Abu Samuk. Alright. Apa-apa kita jumpa kejap lagi. Bye. Assalamualaikum. Okay guys, kita dah start nak bottom. So kita tengok je lah apa hasil dia hari ni. Bawa jurang leh. Tengah ikat apa tu bang? Ikat apa tu? Cik Puyu. Cik Puyu je dah nak. Kena lesen kurang ni. Relax. Kena mesej lama kentut ni. Mana yang kentut ni? Pakatan Harapan tu. Okay guys, tengok ni. Cara-cara kita memakai pompon eh. Okay. Okay. So pada yang korang yang geli-geli tu, janganlah geli, tak ada apa-apa pun. Ekor kelama dah naik belakang aku. Alu kapal apa? Alu kapalnya ada satu. Aku boleh tiga. Letak mana hilang. Aku nak buat masa tutup sama main-main pulu menyabung dekat rupin. Mabuk. Saya sebab 500 gram dan sekilo beli. Mabuk lepas lupa. Awan, tutup tambah sikit. Batu hidup aku banyak macam dah hilang. Mana dah? Ni ada ni je. Anaklah aku dah pakai yang ni malam nak cabut. Boleh berambut panjang tak? Panjang? Ya. Sudah lah. Tak pernah susah. Aku tak ada mana. Okay guys. Aku dah bottom dah. Main depan ni je. Mana les? Mana Semilang aku ni? Semilang aku. Nampak ni, air naik nanti pun ada nak ni. Nak semua makan dia. Nilai keren kan. Bukan macam dulu hilang orang RM1 kan makan. Hutan je mahal tau. Kota punya belah-belah ringgit. Memang. Tak sedap lah ikan sana. Ikan
RM1 dengan kasi tu. Mata orang yang orang tu buat review. Macam sama dia. Makin curut dia. Aku beli lah. Lawa juga yang lama. Kita pasal dah berapa hari. Aku nak apa kan, susah tu lah seku. Buang kepala je. Cerita yang dek aku yang makan bukan. Dapat juga eh? Din malas, aku yang balik. Laka dia yang kena anjing dia. Mancing UL kita buat bottom. Year one eh? Boleh. Kena lagi. Alhamdulillah ya sahabat-sahabat. Rezeki melimpah ruah ya sahabat-sahabat eh. Alhamdulillah. Ya, ya itu dia. Pesta kelama, pesta kelama. Alhamdulillah. Ini sedap ni kalau buat goreng-goreng garing-garing. Boleh nak duduk sini, atas sana ni dia sombong sikit. Ada rezeki ni, boleh. Pelan-pelan, itu ambil yang ni ni. Yang murah sikit tu, apa ni? Yang putih. Yang putih tu. Tapi memang mahal. Agak kabel di sama je. Sama je, pergi dia. Limited dia. Dia cuma yang hitam ni, dia air selamba je sebab dia dah dengan casing dia. Oh, hitam tak boleh pakai? Haa. Oh, kau yang tengok tak look yang tiba-tiba jatuh kayak tu? Haa, macam tu lah dia. Tak ada casing dia lah. Haa? Tak ada casing lah. Dia ada. Dia tak ada. Dia turun macam tu. Dia memang dah original dia. Macam tu kot. Okay, rumah tu selam. Bukan rayang tadi kan. Aku nak nampak dia tu. Tak buat aku. Rasa macam macam. Oi. Naik atas. Ikan dekat atas tu. Ikan kau. Kau dah tahu main dekat. Kau suka kau. Ini pun macam mana. Oh lah. Buat siap. Itu pelama. Immigration tu. Dia tengok masin tu eh? Yang dah tutup eh? Ha? Yang dah tutup tu? Ya. Mesin dah tutup? Ha? Yalah sebelah yang mesin. Ya, mesin dah buka sekarang. Baru buka. Dah buka balik eh? Dah buka. Dia sebab apa tutup? Mesin nak pergi raya tu kan buka. Ha? Sebab apa tutup? Ha? Ya sahabat-sahabat lah. Kita strike lagi. Sahabat-sahabat. Kau makan guys. Kau makan guys. Alhaw tu besar tu depan tu. Ya ni baru umpan habis. Alhamdulillah. Rezeki. Goreng-goreng. Goreng-goreng. Lagi-lagi umpan-umpan lagi. Umpan lagi. Duduk lagi. Kita main campak-campak depan-depan je sahabat eh. Ikan dia terlampau kerinci sangat ni. Ya sahabat-sahabat eh. Kita try sahabat. Biasalah. Kita pakai UL. Kita kena suit apa-apa. Kalau tak ikan tak lekat, tak pun. Alhamdulillah. Rezeki lagi. Umpan boleh pakai lagi. Ya, selamat. Rabut. Ke depan. Boom. Nanti. Cinting macam ni. Tapi yang paling tu eh. Kat sini tulang kering kan. Iyalah, oi, dia cabut. Mak aku cakap. Dia belum apa cucuk kita aku tahu. Kena. Ya, jatuh. Jatuh macam tu eh. Memang bahaya dia. Ha, itu hilang. Eh, apa tu? Amam sampai. Gila dah ni. Ada nombor mampai. Ni mana tak? Aku ni sampai mau dekat rumah putih. Malu. Sahabat-sahabat, right. Alhamdulillah ya sahabat-sahabat eh. Sejak dia tukar mata kail aku, alhamdulillah sahabat-sahabat eh. Barakah. Lepas dia dia. Lepas dia dia. Aku nak tak umpah. Oh, betul lah. Umpah Nabi. Oh, okay. Oh, rezeki. Oh, makan dalam. Ah, lemah kau. Kenalah kau. Coket, makan dalam lah kau.
belahlah dada, tepuklah dada, semua kerai dada, tanyalah selera. Okay guys, kita masuk ke kumpulan sudah habis. Macam korang tengok, jangan disangka angin padu. Bukannya tak padu, tapi syukurlah masih lagi boleh mancing. Rumah akan mamak. Eh ada. Curut ni. Hari pertama aku dapat buntal. Ya, buntal, buntal pisang. Inilah aku makan kat mesin. Amin. Aku tak berani lah pegang. Korkan sengat apa pun. Memanglah buntal aku tak nak. Amin. Amin eh. Oh, dah 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 gigit. Oh. Oi, dia gigit. Buntal. Ada tak? Oh, ya guys. Dia dah menggelembungkan diri dia. Macam korang tengok. Subscribe saya. Guys, macam korang tengok ni, aku tunjukkan cara siang ikan buntal pisang ni. Okay, ikan ni memang boleh dimakan satunya eh. Tapi kalau korang tak pandai siang, baik jugalah sebab ada racun dia lah. Tapi racun dia tak membunuh pun. Okay, kita teruskan dengan cara siang. Cara siang ni eh, kita tengok. Okey. Kita tarik je. Betul. Ya, itu dia. Kita akan buang dia punya tu je. Ya, itu cara dia. So dia akan jadi macam ni. Berayam. Berayam. Kalau kau goreng tepung, celur tepung kan, dia jadi macam perayam kan. Tapi ni saiz kecil. Ya, saya macam tadi ya, tadi okey kan. Dan basic kan ada punya tu. Okey. Tak tahu dia beracun tak beracun. Seorang orang putih, pucat, putih, sangat-sangat putih. Maksudnya, kita akan makan. Kebiasaan mabuk. Kebiasaannya selalu mabuk lah. Orang cakap. Di kes mabuk. Salah seorang orang buat putih. Dia banyak orang Singapura. Sedap ni. Betul, memang sedap sebab aku dah makan. Orang kata macam ayam. Macam ayam. Jangan cerita kata nombor aku. Okay. So cara siap dia macam tu. Okay, terima kasih kepada si pemali kita. Okay. Tapi ini kita buat umpan eh. Kita buat bukan buat makan. Okay, lanjut. Ini salah satu orang pun penting-penting. Sejujurnya kalau dah malam sikit, kalau dulu sini banyak pen. Ini tambak ni biasa kan. Tambak dulu dekat belakang basi tadi. Kak, orang nyanyi. Dengar kan semua kan. Okay guys, dia makan, dia makan. Dia makan, dia makan. Batuk, batuk. Yeah. Alhamdulillah guys. Tu dia. Cara dia macam tu je. Ini nama dia, gelama atai. Aku beli dengan Wan ni tu hari 8.5 je. Aku nak shopee dia boleh 5 lebih. Aku ada set tu, aku tak boleh beli lagi. Sebab aku je buy per Hikaru di lawa je. Yang kalau tak aku kan tak masuk. Okay guys, macam mana? Aku dah lengur dah ni. Tadi asyik tanya glamour ni. Banyak sangat. Memang rezeki lah. Bagaikan teknik apa semua. Tengoklah.
Bukan yang besar ni belum lagi. Tunggu air naik. Oish. Yang geng ni try. Tak kejut takut. Yang dia tak water. Alhamdulillah, oh, depan belakang. Gatal. Gasak, ui, gasak. Gasak eh? Alright. Okay guys, nanti kita jumpa lagi. Dah nak maghrib kan? Apa? Stay tuned. Okay guys, kita sekarang dah pindah spot eh. Kali ni baru kita nak pergi main Semilang. Pemandangan agak kurang sikit lah. Yeah, so nanti aku update lagi. Locak-locak. Letak memang itulah dia tarik dia untuk kuat. Tak kuat, bosok. Itu dah hidang. Ah, tu dia. Ni gelama. Gelama atas darat. Tak air. Namukan. Tapi yang nyambung tu. Apa ni? Tebal pipi, tebal pipi. Oh. Dulu kalau sini lah. Air tenang sini kan kau tengok. Cakap. Oh, cakap pula. Mana tak jumpa ke? Kalau orang nelayan dulu panggil sini ni. Labu keramat. Okey, kawan-kawan. Wah. Kita tengok abang kita strike. Wah. Okey lah tu. Ni nama dia saiz idaman. Tuan boleh pakai campak je semua. Tahu dah lah banyak. Tahu makan, tahu makan. Tahu makan, tahu makan. Gaji dia satu sebulan RM4,000. RM3,000. Tapi kami pernah potong juga. Alhamdulillah. Okay guys. Lama, pergi lama. Geleme. Karen Joyce. Wah, game ni buat main. Ada. Astaga. Habis. Masa ke taman? Masa gua taman. Ambil batu je. Potong. Tiga. Wah, bersepak ikan. Ah. Tak. Bersepak guys ikan. Satu batik sini. Okay guys. Ni kita punya hasil-hasil melawai. Itu tukang skipper kita tu Abu Samu, tukang patahkan sangat. Okay, kita tengok apa yang hasil tu lagi. Ni baru 2 ekor belukang besar. Besar tu. Haa, ni cekor besar ni. Apa ni? Semilang. Belukang. Belukang je ni. Sekarang game laku. Belukang dia. Tengok guys. Kasar. Duri kan?
Kasar, kasar. Abu sama tukang patahkan. Ui, buat nekan ni. Ini apa ni? Sama putih ni tuan. Memang dia saja. Kasar ni. Ini semua RM25,000. Baik, RM25,000 ikan game besar ni. RM100,000, RM25,000 semua ada. Alhamdulillah eh, sahabat-sahabat semua eh. Rezeki ni rezeki. Itulah, ada 3 ekor. Okay. Siapa ni? Okay. Gileman. Sembilang. Ya je sembilang? Sembilang. Nampak eh? Oh, ni comel-comel. Sembilang. Alhamdulillah. Ada juga sembilang. Oh, okay, 2 ekor tu saiz tu. Alhamdulillah. Jaga kaki mo. Ah, ni saiz ni. Ya, itu dia. Itu mati. Ini dia sembilang yang kita cari. Kau tanda ke? Alhamdulillah eh, tak apa-apa eh. Okey, assalamualaikum guys. Dengan ini aku nak menamatkan sesi membotong aku sama dengan bersama kembali. So hasil hari ini adalah sikit yang jaga rezeki. Ah, jaga rezeki sedap. Mana yang tengok video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Balik. So kita jumpa lagi di next episode. Alright, assalamualaikum. Bye.